Pemirsa, sebagai antisipasi penyebaran virus corona, pemerintah Kabupaten Bandung Barat akhirnya mengeluarkan kebijakan menutup tempat wisata di kawasan Lembang. Terdapat 33 kawasan wisata di kawasan Bandung Utara ditutup. Hal tersebut membuat pengusaha wisata harus terpukul dan berharap kondisi ini segera berakhir. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menginstruksikan agar tempat wisata yang berada di zona merah tutup selama sepekan dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan penutupan objek wisata tersebut dilakukan sifatnya agar tidak mengundang perkumpulan massa sehingga penyebaran virus asal kota Wuhan, Cina tersebut bisa diminimalisir. Salah seorang pengelola wisata di Lembang, Wawan, menegaskan penutupan wisata untuk ketiga kalinya selama pandemi ini secara tidak langsung memang berimbas pada pemasukan omset, serta sebagian besar karyawan terpaksa harus dirumahkan dan hanya dapat mempekerjakan karyawan sekitar 25%. Penutupan yang ketiga kalinya selama pandemi, ya secara tidak langsung sih memang imbasnya terhadap tim kami juga. Ya banyak juga dari yang dirumahkan juga. Ya harapan saya sih kedepannya mudah-mudahan dengan penutupan ini pandemi segera berlalu aja sih. Ini ada berapa dampaknya untuk wisata? Terutama dari segi pengunjung ya, apalagi ya sekarang mulai ada peningkatan, terus KBB masuk zona merah lagi, banyak juga yang sudah reservasi yang akhirnya kita reschedule, kita cancel juga. Si dampak yang terasa buat kita. Seperti diketahui, pasar wisata di Bandung tersebut mengandalkan wisatawan dari luar daerah, terutama Jabodetabek. Namun dengan adanya larangan berwisata ke luar daerah, tentunya sangat mempengaruhi terhadap kunjungan wisatawan ke Bandung Utara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.